guys, di episode kali ini nampaknya terlihat Maudy benar-benar masih sangat merasa sangat sedih karena masih belum bisa menemukan keberadaan anaknya. Maudy takut jika nantinya kondisi baby K akan bahaya di luar sana. Maka semoga saja Maudy secepatnya bisa menemukan keberadaan anaknya ya guys, agar Maudy tidak merasa sedih lagi. Lantas, apa yang akan dilakukan oleh Ken? Kira-kira bagaimana ya guys yang terjadi selanjutnya? Jika Maudy dan Ken mengetahui bahwa ternyata Mama Anita lah yang selama ini telah menculik baby K. Lantas, apa yang terjadi di episode selanjutnya ya guys?